kalau kalah tahun ceng kau mampu saja. Ya udah kita buktikan. Oke lah kalau begitu kita main di lapangan baru kita ini Cil. Nanti akan kubantai-bantai kau Cil sampai tidak dapat skor. Kita tuh sepak bola jalanan Cil tanpa jaring. Wow. Langsung aja kita main Cil. Pertama kalinya ya enggak dengar. Ini aja kita baru 30 menit apalagi yang main bola 2 jam. Ayo kita pulang dulu, aku mau bikin rumah casting crab. Soalnya kita mau membuat sebuah kota penuh dengan sungai Bob Cila. Mantap. Aku akan bikin rumah casting crab, rumah nanasnya Doraemon, rumah batunya si Squidward dan rumah yang lain-lainnya. Kita akan membuatnya Cila. Masih bahas kiper nih Bocil, bayangkan aja. One hour later. Hey, ayo Bocil, ayo kita bikinin bikini, bottom. Ini aku lagi bikin ini, kamu bantuin lah. Ini dia guys, rumah casting crab kita. Kita akan melukisnya. Kemarin aku sudah membuat bentuknya sedemikian rupa dengan semirip mungkin. Masa kamu yang buat? Saatnya kami bikin. Saatnya sekarang kita membuat dalemannya guys. Kalau aku juga sudah punya mejanya guys. Dan mejanya itu akan kita lapisin dengan tanah liat supaya dia tidak hancur ketika masuk ke dalam air. Nih guys, kita akan melapisi mejanya dengan clay supaya dia tidak. Nih, kamu lapisin Cil, kamu ratain. Sementara itu aku akan melukis guys. Nih guys, aku lagi mengisi dalamannya dengan sebanyak mungkin clay supaya dia tidak hancur ketika masuk ke dalam air. Kalau ini tidak dikasih clay, bisa hancur. Apa Cil? Aku mau buat sesuatu yang sangat bagus. Yaelah, Bocil buat apaan kamu Cil? Bombok. Clay-nya mending kok sini, aku mau buat kartun-kartunnya. Nih, kamu ambil tuh. Ambil Cil, pegang aja. Gak rusak kok tanganmu Cil. Nah Bocil biarkan aja lah dia membuat apa si Bocilnya guys. Kita lanjut saja membuat proyek kita, membuat ini guys. Nah, kaki kita buat. Tuh, aku masih melapisi bagian dalam ya. Guys, kita buat ini dulu. Kita taruh sini. Ini bisa dimasukin gak? Coba ukur. Bisa. Bikin apaan sih Bocil itu guys? Lihat laki-laki. Jelas banget tuh Bocil. Paling untuk burung elang. Tau kamu burung elang Cil? Tahu. Apa? Guriu itu kan. Nah ini udah jadi guys, sekarang aku kan mulai mewarnainya. Nah jadi yang pertama itu bonderanya warnanya merah dan kuning gini guys. Kita akan bikin nih guys, warna merah terus dicampur warna kuning. Nah ini dia warna merah nih guys. Ini awas sih jangan deket-deket aku. Apa? Ganggu kamu itu. Ini udah, kita lapisin sini warna merah guys. Nah udah kan, kuasang kita kasih air. Nah bagus nih jadinya kayaknya guys. Bagus lah. Kita warnain begini guys. Mantap. Ini gak bisa diganggu gugat dulu guys. Biarkan dulu sampai kering, baru kita lanjutkan lagi. Setelah itu, warna bendera di sebelahnya warna kuning dan hitam. Nah, kita akan bikin warna kuning dan hitam. Ini warna kuning. Nah, ini guys, yang tengah-tengah warna biru dia. Ini baru bagus nih warnanya. Yang kuning jelek amat tadi warnanya nih guys. Ini kita warnain sama warna biru sebagai bendera kebangsaannya guys. Dan gitu, yang sebelahnya warna putih dan merah. Susah nih bikinnya.
guysnya. Ini gimana masangnya, Bucil? Nggak tahu juga aku itu, itu tuh kursinya, Cil. Nanti tinggal di lem aja di dalam sini. Berarti aku tinggal klik-klik ini aja. Iya, merah udah. Terus warna putih, guys. Ini warna biru dan kuning. Buset dah, setengah-setengah nih, guys. Warna biru. Kok habis set warna biru kuning, guys. Kuning boncil pasti set warna biru kita di ini. Enggak ada. Itu kocil udah jadi warna biru. Sekarang kita bakal bikin di sini tambah, guys. Oh, di gambar ini lah pokoknya. Tuh, kan keren jadinya. Iya. Coba kalian tebak ini lambang bendera apa, guys, yang tengah-tengahnya kuning tambah begini. England. Betul, Bocil. Asal nebak tuh emang tahu kamu itu, Cil? Asal nebak. Mana? Ini. Woi, Swiss. Swiss. Betul. Aku sekarang mau bikin warna coklat. Langsung aja kita cat nih, guys, bodinya. Iya, mau berdiri deh. Nanti kita supaya nggak dimarah sama Tuan Crab nih, restorannya dia harus bagus, Cil. Kita dikasih misi oleh Tuan Crab untuk membuat restorannya menjadi cantik, mempesona. Ini nyangkut di dalam mulutannya, Cil. Di dalam. Kelem, nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas, Cil, di dalam. Sini, aku bantu cat. Nih, kamu ngecat atasnya sini. Iya, sini. Sebelah sana mau diam. Bangun. Astaga, Bocil, malas sekali dia bangun, guys. Kita cat. Begini, guys. Nih, bantu cat, Cil. Masuk dulu. Semuanya, Cil? Iya, semuanya, Cil. Lubang-lubangnya juga? Enggak, itu warna biru. Jangan dicat itunya. Semuanya, mau dicat langsung dulu. Kasih air lagi nih. Begini cara ngambil air, guys. Cara malas ini namanya. Kecil ya. Kita aduk-aduk. Kita kocok. Aku belakangnya aja. Iya, aku depannya, Cil. Biar rapi. Aku depannya nih, guys. Wow, incredible. Bocil kalau dikasih ngecat depannya nanti belepotan. Seperti ini. Diratain, Cil. Satu arah, jangan atas bawah, atas bawah. Bocil ini enggak pernah belajar mewarnai, Cil. Enggak. Cara mewarnai itu satu arah, gerakan puasa, Cil, jangan kemana-mana. Jajaran plus DM. Kalau kamu kemana-mana arahnya, hancur dia jadinya. Itu ada tekniknya. Begitu. Ngerti enggak sih kamu? Enggak lah. Ya ampun, Cil, nanti kasih tahu malah kan ngerti dia. Begini, guys. Makin cepat kan aku ikut? Main batu juga sih Bocil ini lama-lama, guys. Cil, kukira Bocil cuma mengganggu, ternyata bisa membantu juga, Cil. Kita cat bagian sini. Udah, aku mau main ini dulu. Ya elah, baru dipuji dikit udah langsung besar kepala. Ini Bocil udah langsung mau kabur aja. Jangan kayak gitu lah. Kenapa lah? Selesain ini. Ini kena air kan? Apa sih bakal hancur ini? Itu tanah liat. Aku udah membeli bahan yang sangat kuat ini. Tahu? Coba tes. Oke, tamat. Tamat, Cil. Apanya tamat? Nanti aku koreksi kerjaan mawas aja ya, belepotan ya. Ya paling dikit. Kasih nilai D nanti kamu tak belepotan, Cil. Kenapa emang? Ya harus bagus lah. Oke. Moments later. One hour later. Nah, Cil, dikit lagi selesai juga nih, Cil, rumah bikin ibatan kita, rumah kasih cat kita, Cil. Kita lanjut besok aja. Udah mau selesai, ini kalian bisa lihat, guys. Ya, guys. Wih, udah sangat mirip dengan yang ada di film, kan? Hasilnya kayak begini, Bucil. Bucil sampai pakai sarung tangan begitu dia. Ngecatnya Bucil udah gak kuat, guys. Gak kuat, guys. Udah 5 jam kita nih ngecat dari tadi, gak selesai-selesai. Soalnya Bucil main-main mulu kerjaannya, guys. Gak serius dia. Akhirnya selesai juga, guys. Besok tinggal kita pajang di rumah kita. Terima kasih Sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya.